Kalau boleh tahu, Pak, lo rencananya uang sebanyak itu mau diapakan jika tidak dinikmati, Pak? Saya belum terpikir untuk apa uang sebanyak itu. Ya, masih mengalir aja, masih mengalir seperti air ya. Warren Buffett pun demikian. Sebelum istrinya meninggal dan ketika usianya sudah di atas 80 tahun, dia baru menghibahkan seluruh hampir seluruh kekayaannya ya, ke Yayasan Bill Gates ya. Jadi doakan saja supaya suatu hari mungkin saya punya kemurahan hati seperti Warren Buffett ya. Doakan saja bisa harta saya bisa bermanfaat bagi banyak orang, terutama orang-orang yang tidak punya bisa membantu mereka. Doakan saja agar hidup saya penuh dengan kemurahan, sehingga saya bisa bagikan harta saya itu kepada orang-orang yang tidak mampu. Demikian, Pak Lukas. Amin, Pak Lo. Kita akan doakan ya.